Tangis kesedihan warga masyarakat di wilayah Pegunungan Tengah, Kabupaten Leni Jaya, Papua pecah saat para personel Satgas Pamrahwan, Batalion Infanteri Mekanis Rider 412 atau Barata Eka Sakti Kostrat berpamitan karena akan purna tugas setelah setahun lebih bertugas di wilayah rawan konflik tersebut. Mereka merasa sangat sedih saat harus berpisah sebab selama bertugas itu TNI dinilai selalu dekat dengan warga masyarakat dan memiliki hubungan sangat baik serta telah banyak membantu kemajuan warga masyarakat di sana. Kesedihan tersebut mewarnai acara syukuran dalam rangka pamitan yang sengaja digelar secara serentak di masing-masing pos pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022 lalu. Warga masyarakat tampak sangat antusias dan hadir untuk melepas kepergian para prajurit TNI dari Batalion Infanteri Mekanis Rider 412 atau Barata Eka Sakti Kostrat yang gagah perkasa itu. Suasana haru tak terbendung saat para prajurit TNI dari Batalion Infanteri Mekanis Rider 412 atau Barata Eka Sakti Kostrat tampak bersalaman dengan masyarakat satu persatu. Tak hanya terharu dan menangis, di beberapa lokasi tampak warga masyarakat termasuk anak-anak bahkan sempat berusaha menghalangi para prajurit TNI dari Batalion Infanteri Mekanis Rider 412 atau Barata Eka Sakti Kostrat saat akan meninggalkan pos karena tidak mau berpisah. Namun setelah warga masyarakat tadi diyakinkan bahwa prajurit-prajurit yang akan melanjutkan tugas di tempat itu juga akan lebih baik kepada warga masyarakat, barulah mereka mau membukakan jalan. Perlakuan yang diberikan warga masyarakat kepada para prajurit TNI dari Batalion Infanteri Mekanis Rider 412 atau Barata Eka Sakti Kostrat itu merupakan dampak dari upaya yang dilakukan oleh para prajurit TNI dari Batalion Infanteri Mekanis Rider 412 atau Barata Eka Sakti Kostrat selama ini dalam rangka meningkatkan kemanunggalan dengan warga masyarakat di sana. Selama bertugas, para prajurit TNI dari Batalion Infanteri Mekanis Rider 412 atau Barata Eka Sakti Kostrat telah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan positif di wilayah rawan konflik Kabupaten Leni Jaya, Papua dalam rangka membantu warga masyarakat dan pemerintah baik secara fisik maupun non-fisik. Adapun kegiatan yang digelar mulai dari aktif dalam membantu kegiatan belajar-mengajar, kegiatan peribadatan, pelayanan kesehatan, keterampilan, pertanian, pasar rakyat, taman bermain, membangun rumah pintar, menara lonceng gereja, rumah warga masyarakat, bekerja sama dengan warga masyarakat membangun jembatan, serta pembangunan sarana air bersih dan masih banyak lagi. Satgas Batalion Infanteri Mekanis Rider 412 atau Barata Eka Sakti Kostrat telah bertugas selama 13 bulan di wilayah Pegunungan Tengah Kabupaten Leni Jaya, Papua dan akan kembali menuju Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang merupakan lokasi markas dari satuan ini. Kalau orang sini bilang komandan besar, saya sangat terharu dengan masyarakat
datang ke sini bilang mau perpisahan dengan kita. Saya minta obat ke pos, baru serkati terus barusan. Takut sempu, cepat sempu. Jadi bapak-bapak tuh pergi ke kampung tuh, saya minta obat di mana. Dalam wawancara terpisah, pejabat Bupati Leni Jaya Papua Petrus Wakirwa SEMSI mengungkapkan bahwa rasa bangga dan terima kasih atas pelaksanaan tugas Batalion Infanteri Mekanis Rider 412 atau Barata Eka Sakti Kostrat karena telah turut serta dalam membantu pemerintah Kabupaten Leni Jaya Papua baik pembangunan secara fisik maupun non-fisik. Saya Petrus Wakirwa, SEMSI, Penjabat Bupati Kabupaten Leni Jaya, menyampaikan terima kasih kepada Batalion Kostrat 412 terjun di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Leni Jaya bersama pemerintah Kabupaten Leni Jaya dan masyarakat Kabupaten Leni Jaya melakukan langkah-langkah positif baik dari bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Karena itu, kami atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Leni Jaya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Batalion Kostrat 412. Dari Leni Jaya Papua, Widarto Mahistiandi Sanjaya, Bagelen Channel, melaporkan.